Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Saya pilihkan aja kisahnya karena sudah waktu duhur dekat. Umair bin Hammam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badr. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan musuh akan saling bunuh membunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badr ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Hammam, kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang membunuh-bunuhku dalam gemah, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini. Perang Badr, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair mengatakan, bakhin, bakhin. Dengan semangat dia. Maka kata Nabi, kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin, bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umair, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Baik, Umair ini rupanya, dia mengambil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada dua butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya.